إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم له فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita teruskan kembali pembahasan tafsir juz'u amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surah Al-Ghasyiyah, di pagi hari ini kita lanjut ayat atau surah berikutnya, yaitu surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr termasuk di antara surah Makkiyah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda-tanda atau ciri karakteristik dari surah-surah Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah, yaitu erat kaitannya dengan iman, erat kaitannya dengan akidah atau dengan tauhid. Ya, berbeda dengan surah-surah Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah itu biasanya berbicara tentang al-ahkam atau hukum-hukum syar'i. Baik, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalah taqaddamal kalamu 'alaiha. Berkaitan dengan tafsir basmalah sudah berlalu pada ayat-ayat sebelumnya atau surah-surah sebelumnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di 4 ayat pertama dengan sumpah. Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr wasyafi wal watri wal laili idza yasri. Allah bersumpah di 4 ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah bersumpah dengan fajar. Kata beliau al fajr huwa an-nurus sati' alladhi yakunu fil ufuqi syarqi qurba thulu'i syams. Yang dimaksud dengan al-fajr, fajar adalah cahaya yang terang yang berada di ufuk timur dekat dengan waktu terbitnya matahari. Itu definisi fajar, kata beliau, cahaya yang terang yang berada di ufuk timur munculnya dekat dengan terbitnya matahari. Wa bainahu wa baina thulu'i syamsi ma baina sa'atin wa thnataini wa thalathina daqiqah ila sa'atin wa sab'in asyrata daqiqah. Antara fajar dengan thulu' itu, kata beliau, waktunya antara 1 jam 32 menit atau antara 1 jam 32 menit sampai 1 jam 17 menit. 1 jam 17 menit atau 1 jam 32 menit. Kata beliau, wa yakhtalifu bi ikhtilafil fusul, tergantung dengan musimnya juga, kata beliau. Fa ahyanan tatulul hissah ma bainal fajri wa thulu'is syamsi wa ahyanan taqsur hasba al fusul. Terkadang jarak antara fajar dengan thulu' itu panjang, tapi juga terkadang jarak antara fajar dengan terbit thulu' itu pendek, tergantung dari masing-masing musim. Kalau di sini berapa menit antara adzan subuh sampai thulu'? Thulu'nya 5.42.
Subuhnya tadi 4:02. 4:22. Ya, berarti berapa menit itu? 1 jam 20 menitan. Ya, itu benar kata beliau, antara 1 jam 17 menit sampai 1 jam 32 menit. Kemudian kata beliau, wal fajru fajron. Fajar, waktu, atau ya fajar, itu ada dua fajar. Fajrun sadiq wa fajrun kadhib. Yang kita kenal dengan fajar sadiq dan fajar kadhib. Ya, fajar yang jujur dan fajar yang dusta. Ya, kenapa disebut demikian? Ada penjelasan dari beliau. Wal maksud bil fajri huna al fajru sadiq. Tapi ayat yang sedang kita bicarakan ini, yang Allah jadikan sebagai sumpah wal fajri, itu adalah fajar sadiq. Yang dimaksud ayat ini adalah fajar sadiq, bukan fajar kadhib. Wal farqu bainal fajri sadiq wal kadhib min thalathati wujuh. Perbedaan antara fajar sadiq dengan fajar kadhib itu ada tiga sisi kata beliau. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, al-fajrul kadhib yakunu mustatilan fis sama, laisa ardhan walakinnahu tulan. Kalau fajar kadhib itu sinarnya itu apa, kalau ke atas itu horizontal ya. Vertikal ya. Ya, vertikal ke atas. Ya, bukan memanjang ke samping tapi memanjang ke atas. Wa ammal fajrus sadiq yakunu ardon yamtaddu minas syamal ilal janub. Adapun kalau fajar sadiq itu sinarnya memanjang horizontal dari utara ke selatan. Ya, memanjangnya utara ke selatan. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, annal fajrus sadiq la dhulmata ba'da. Bal yazdadu dhiya hatta tatlu' asy-syams. Kalau fajar sadiq itu setelah fajar sadiq tidak ada lagi gelap. Ya, tidak ada lagi gelap, bahkan semakin terang cahayanya. Wa ammal fajrul kadhib fa innahu yahduthu ba'dahu dhulma ba'da an yakuna hadha dhiya. Wa li hadha sumiya kadhiban li'annahu yatmahalu wa yazul. Sedangkan fajar kadhib itu setelah terang kemudian gelap lagi. Ya, habis terang kemudian gelap lagi. Makanya disebut dengan fajar kadhib, fajar yang dusta. Karena cahayanya itu hilang setelah itu. Kemudian yang ketiga, annal fajrul shadiq muttasilun bil ufuq wa ammal fajrul kadhib fa bainahu wa bainal ufuq dhulumah. Kalau fajar shadiq itu menempel antara dia dengan ufuk. Fajar shadiq, tadi Anda bilang fajar shadiq ya. Ya, kalau fajar shadiq itu cahayanya itu menempel dengan ufuk. Antara cahaya dengan ufuk tidak ada jeda. Ya, tidak ada jeda. Berbeda dengan fajar kadhib, kalau fajar kadhib antara cahaya dengan ufuk itu ada jeda, yaitu ada gelap di situ. Paham enggak? Ya, nanti bisa dicari di Google atau apa, insyaallah banyak perbedaan antara fajar shadiq dengan fajar kadhib. Dan kata beliau, hadhihi thalathatu furuq afaqiyah hissiyah. Ya'rifuha an-nasu idza kanu fil bar amma fil mudun fala ya'rifuna dhalik li'anna al-anwar tahjubu hadhihi al-alamat. Tanda-tanda yang tadi kita sebutkan itu hanya bisa diketahui oleh seseorang apabila dia berada misalnya di tepi pantai atau di suatu tempat yang memang tidak terhalang dengan bangunan dan tidak ada polusi cahaya. Ya, tidak ada polusi cahaya sehingga kelihatan sinarnya fajar itu. Adapun orang-orang yang tinggal di perkotaan, kata beliau, maka cahaya fajar ini, baik fajar shadiq ataupun fajar kadhib, tidak akan nampak bagi mereka. Karena terhalangi dengan, selain bangunan-bangunan yang tinggi, juga terhalangi dengan polusi-polusi cahaya. Banyaknya cahaya-cahaya. Mungkin kalau Anda di lepas pantai, nah baru kelihatan perbedaan antara fajar shadiq dengan fajar kadhib ini. Kata beliau, wa aqsamallahu bil fajri li'annahu ibtida'un nahar. Allah bersumpah dengan fajar karena waktu fajar ini adalah permulaan nahar, permulaan siang hari. Wa huwa intiqal min dhulmatin damisatin ila fajrin sati'.
waktu fajar ini adalah waktu perpindahan antara setelah waktu gelap, waktu malam yang gelap dengan waktu siang yang terang benderang. Itu transisi ya bahasa kita ya. Ya, transisinya itu terjadi ketika fajar. Karena dari malam ke gelap itu bukan kayak kita nyalakan saklar lampu gitu. Ya selain peteng, enggak ada cahaya, tahu-tahu dicetek saklarnya, apa yang terjadi? Langsung terang, ceklik gitu. Enggak ada transisinya. Tapi kalau fajar, perpindahan antara waktu malam dengan waktu siang itu ada transisinya. Ya, insyaallah tahulah. Wa aqsamallahu bihi la yaqdiru 'alal ityani bihadzal fajri illa Allah 'azza wa jalla. Dan Allah bersumpah dengan waktu fajar ini karena tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk mendatangkan waktu fajar ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah tegaskan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-71, Allah mengatakan qul ara'aitum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya'in afala tasma'un. Kata Allah, tidakkah kalian memperhatikan? Atau bagaimana pendapat kalian? Apabila Allah menjadikan atas kalian malam hari itu terus menerus sampai hari kiamat. Ya Allah jadikan malam hari itu terus menerus sampai hari kiamat. Setiap hari malam. Siapakah sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia sekarang? Siapakah di antara mereka yang mampu mendatangkan cahaya? Yang mampu mendatangkan fajar? Ya afala tasmaun, tidakkah kalian mendengar hal tersebut? Wa aqsamallahu bil fajri li'annahu yatarattabu ala ahkamin syar'iyyah. Dan Allah juga bersumpah dengan waktu fajar karena waktu fajar ini sangat erat kaitannya dengan hukum-hukum syar'i. Ya dengan hukum-hukum syar'i. Seperti misalnya mithlu imsakis shaim. Seperti orang yang berpuasa. Ya dia baru imsak ketika masuk waktu fajar. Ya imsak di sini artinya menahan ya. Bukan pengumuman-pengumuman di masjid. Apabila terdengar suara beduk maka berarti telah selesai waktu imsak. Enggak. Maksudnya imsak di situ bagi orang yang berpuasa adalah dia mulai menahan diri untuk tidak makan dan minum atau pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Dan itu dimulai ketika fajar, bukan 10 menit sebelum fajar, tidak. Tapi dimulai sebelum fajar atau ketika fajar. Fa innahu idza tala'al fajru wajaba 'ala shaim ay yumsika idza kana shaumuhu fardhan aw naflan idza arada ay yatimma shaumuhu. Kata beliau, apabila telah terbit fajar, maka wajib bagi orang yang berpuasa untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Apabila puasanya itu wajib, ya, atau sunnah juga bisa. Cuman bedanya sunnah itu juga berlaku ya bagi orang yang ingin berpuasa, namun dia baru niat ketika siang, ya, dengan syarat selama memang paginya dia belum makan sama sekali. Dia ketika siang bangun tidur dilihat ternyata tidak ada makanan, tidak ada minuman, kemudian dia baru niat puasa ketika itu, maka sah puasanya. Tapi kalau puasa wajib, maka harus dia niatkan itu sebelum fajar. Ketika masuk waktu fajar, dia sudah mulai untuk imsak, menahan diri. Wa yatarattab 'alaihi aidan dukhulu waqti shalatil fajr. Dan waktu fajar itu juga erat kaitannya dengan masuknya waktu salat subuh. Ya maksudnya waktu salat subuh. Wa huma hukmani syar'iyani 'aziman. Dan dua hal ini, yaitu puasa dan sholat subuh, itu adalah hukum syar'i yang agung di dalam agama kita. Ya, bahkan dua-duanya termasuk di antara rukun Islam, ya sholat dan puasa. Ahammuhuma dukhulu waqti sholat. Namun kalau dibandingkan antara puasa dan sholat, maka yang lebih urgent adalah waktu sholat. Ya, waktu sholat subuh. Ay annahu yajibu an nura'iya al-fajra min ajli dukhuli waqti shalah akthara mimma nura'iyahu min ajli al-imsaki fi halati shaum. Maksudnya kenapa kita katakan waktu sholat subuh, masuknya waktu sholat subuh lebih kita perhatikan daripada masuknya waktu puasa,
Ya, kenapa demikian? Karena kata beliau, li annana fil imsak anil muftirati fis siyam law faradna annana akhtana fa innana bainana fa innana banaina ala aslin wa huwa baqaul lail. Kalau kita misalnya puasa, kemudian kita salah dalam menentukan waktu masuknya puasa itu. Seperti misalnya Anda ini enggak ada ini enggak ada enggak terdengar azan ini. Ya enggak terdengar azan dan Anda juga enggak tahu waktu masuknya. Salat subuh itu jam berapa? 4 sekian berapa Anda enggak tahu. Anda bangunnya kesiangan jam 4 lebih 15. Kemudian ketika itu Anda lihat di luar ternyata masih gelap. Maka Anda menghukumi secara zahir berarti masih malam atau sudah fajar? Masih malam. Ya, karena secara asal yang Anda lihat adalah sudah masih malam. Sehingga ketika itu Anda makan sahur. Nah, di tengah makan sahur itu sudah masuk fajar. Tanpa Anda ketahui, Anda lihat jendela ya, sih malam sih kan, sih peteng. Ya kan? Karena waktu fajar hanya terjadi di daerah-daerah mana tadi? Ya, daerah-daerah pantai, adapun kalau di tempat-tempat yang terhalangi itu enggak kelihatan. Yang kelihatan cuma malamnya saja. Akhirnya dia makan sahur itu. Sudah masuk waktu fajar, dia makan sahur. Maka sah enggak puasanya? Sah. Ya, karena yang dia lakukan itu dibangun di atas dasar masih malam. Belum waktu sholat. Ya, seandainya salah, maka lebih ringan perkaranya. Cuman ya jangan jadikan kebiasaan. Akhirnya bangunnya jam segitu terus, enggak. Ini seandainya kata beliau. Lakin fi shalah law akhtana wa shallaina qabla al-fajri lam nakun banaina ala aslin li anna al-asla baqaul lail wa adamu dukhuli waqti shalah. Tapi kalau ternyata salahnya itu ketika salat. Permasalahannya itu ketika salat, yaitu Anda menduga ini sudah masuk waktu fajar, kemudian Anda melaksanakan salat, maka berarti di situ salat Anda tidak sah. Ya, sholat Anda tidak sah. Kenapa? Karena Anda membangun sholat itu dengan dasar masih malam. Paham nggak maksudnya? Ya, ketika Anda sholat subuh itu tadi, apa motivasi Anda melaksanakan sholat subuh? Kalau Anda katakan sudah masuk waktu fajar, maka lihat, di luar masih gelap. Ya, sedangkan tidak ada perkara-perkara lain yang bisa menunjukkan waktu subuh sudah masuk. Ya, nggak ada jam, ya, kemudian enggak terdengar azan, tidak ada. Maka Anda menghukumi secara asal sekarang masih malam. Maka kalau Anda sholat ketika itu, Anda membangun sholat Anda di atas perkara yang keliru. Yaitu sholat ketika masih malam. Sholat subuh ketika masih malam, belum masuk waktu fajar. Ya, ini kalau terjadi seperti itu. Cuman kalau di zaman sekarang, apalagi di ampel ini, Masya Allah, saut-sautan azannya. Ya. Walihada law annal insan sholal fajro qabla dukhuli waqti sholah bidaki kotin wahidatin fasolatuhu naflun wala tabarra biha zimmatuhu wa man thamma nadu'ukum ila mulahadha hadihil mas'alah. Dan maka kata beliau, apabila ada seorang yang melaksanakan sholat fajar, sholat subuh, satu menit saja sebelum masuk waktu fajar, maka sholatnya tadi dianggap sholat sunnah. Ya, dianggap sebagai sholat sunnah, tidak mendapatkan pahala sholat subuh. Oke, maka di sini beliau mengajak kita untuk senantiasa memperhatikan masalah ini, yaitu masalah dukhul waqti sholatil fajr. Li'anna kathiran minal mu'adzinina yu'adzinuna qabla al-fajri wa hadha ghalat. Karena kata beliau, banyak di antara tukang-tukang adzan, mu'adzin-mu'adzin, mereka itu sudah mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu fajar. Dan ini keliru. Li'annal adhan qoblal waqti laisa bimashru'in. Liqaulin Nabi SAW, idha hadaratis salatu fal yu'adzin lakum ahadukum. Karena adhan sebelum masuknya waktu salat, maka itu tidak disyariatkan. Berdasarkan sabda Nabi, kata Nabi SAW, apabila telah datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adhan. Nabi mengatakan apabila telah tiba waktu salat. Wa yakunu hudurus shalah idza dakhala waqtuha, dan
waktu sholat itu dihitung ketika sudah masuk waktunya. Falau adzana al-insanu qabla dukhuli waqti shalah fa adzanuhu ghairu sahih, yajibu alaihi al-i'adah. Apabila ada seorang muadzin yang dia mengumandangkan adzan sebelum masuknya waktu salat, maka wajib baginya untuk mengulang adzannya kembali. Wal inayatu bi dukhulil fajri muhimmatun jiddan min ajli muraati waqti shalah, dan memperhatikan masuknya waktu fajar ini sangat penting sekali untuk menjaga masuknya waktu salat. Baik jamaah, para ulama ketika membahas tentang ayat ini wal fajri, mereka berselisih pendapat tentang apakah yang dimaksud wal fajri, demi fajar ini, itu adalah salat subuhnya atau waktu subuhnya. Ya, karena Allah kita perhatikan di dalam Al-Qur'an banyak bersumpah dengan waktu, wadduha, demi duha. Wal-layli idha saja, ya, demi waktu duha dan demi waktu malam. Ya, wan-nahari dan demi waktu siang. Allah banyak bersumpah dengan waktu. Nah, apakah yang dimaksud wal-fajri ini adalah waktu fajarnya atau yang dimaksud adalah sholatnya? Nah, ini kalau tadi kita lihat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengarahkan kepada makna waktu fajarnya. Ya, adapun ada sebagian ulama yang lain mengartikan bahwa wal fajri yang dimaksud adalah salat fajarnya, salat subuhnya. Karena memang salat subuh itu memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Di antara yang disebutkan oleh para ulama keutamaan salat subuh atau salat fajar ada sekitar 10 keutamaan. Ya, meskipun lebih, 10 keutamaan salat fajar. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat subuh, maka dia mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah, Nabi SAW mengatakan, Man sholat subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian diantara keutamaan yang kedua, sholat subuh itu bisa menjadi amalan yang menyelamatkan dia dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ammarah ibn Ruwaibah, Nabi SAW mengatakan, Layyalijannar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seseorang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya fajar, sholat sebelum terbitnya matahari, bukan terbitnya fajar. Maksudnya sholat apa di sini? Subuh. Ya, sholat sebelum terbitnya matahari, bukan terbitnya fajar. Awas. Sholat sebelum terbitnya matahari. Qobla tulu'i syams. Dan sholat sebelum terbenamnya matahari. Sholat apa? Sholat asar. Ya, maka dia akan terhindar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, diantara keutamaan sholat subuh, yaitu dia akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, Man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan dua sholat di waktu yang dingin, maka dia masuk surga. Ya, al-bardain, dua sholat di waktu dingin adalah sholat subuh dan sholat asar. Kalau sholat subuh disebut sholat di waktu dingin, ya mungkin masuk akal ya. Kalau sholat asar, kenapa disebut sholat di waktu dingin? Padahal kalau dipikir-pikir, ya sih panas. Kenapa? Iya, karena ketika sholat asar itu, mulai panasnya itu mulai menurun. Ya kan? Sebelumnya ketika duhur, itu Masya Allah panasnya. Tapi ketika sudah masuk asar, sedikit demi sedikit mulai menurun panasnya. Nah, itu sudah dikatakan sholat di waktu dingin. Ya. Dan kemudian yang keempat, keutamaan sholat subuh adalah disaksikan, dipersaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajri, inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Ya, itu ayat yang potongan yang terakhir itu. Inna Qur'an al-fajri
Karena masyhuda, sesungguhnya sholat fajar itu dipersaksikan oleh para malaikat. Ditambah lagi dengan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, ya ta'aqabani fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar fayajtami'ani fi salatil asri wa salati al fajr. Kata beliau, kata Nabi SAW, malaikat malam dan malaikat siang itu senantiasa bergantian. Ya, senantiasa bergantian, bahasa kita sip-sipan. Ya, senantiasa bergantian menjaga kalian. Dan mereka itu papasan, apa papasan? Sisipan ketika sholat subuh dan ketika sholat fajar. Ketika sholat fajar dan ketika sholat asar. Ya. Fayarujul ladzina batu fikum. Dan malaikat yang semalam bersama kalian itu naik ke atas. Maksudnya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Allah di mana? Di atas. Salah satu dalil yang menunjukkan Allah di atas. Fayarujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah, Rabb mereka, bertanya kepada para malaikat tadi, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hambaku tatkala kalian tinggalkan mereka? Faqalu, maka mereka mengatakan, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka salat dan kami datangi mereka dalam keadaan mereka juga salat. Ini yang dilaporkan yang salat. Iya. Kalau yang enggak sholat, ya tetap dilaporkannya enggak sholat. Ini bukan jawaban malaikat yang setiap ditanya sama Allah terus jawabannya seperti ini, enggak. Kalau enggak sholat, ya enggak sholat dilaporkannya. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa sholat subuh dan sholat asar itu dipersaksikan oleh malaikat. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan sholat fajar, adalah dia akan mendapatkan an-nurut tam yaumal qiyamah. Akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya, berdasarkan sabda Nabi dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, basyiril masya'in fil dhulam ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan menuju masjid-masjid, bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Karena dulu para sahabat ketika jalan dari rumah menuju ke masjid melaksanakan sholat subuh itu dalam keadaan gelap gulita. Ya, tapi kalau sekarang, masya Allah, sudah dapat nurut tam, sudah dapat cahaya yang sempurna orang-orang sekarang, terang jalannya. Ya, enggak, tapi yang dimaksud itu di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketujuh diantara keutamaan sholat subuh yaitu al-amnu minan nifaq. Yaitu mendapatkan jaminan bebas dari sifat kemunafikan. Ya, mendapatkan jaminan bebas dari sifat kemunafikan. Ini sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, inna athqala salati au athqala salatin 'alal munafiqin salatu al-isya wa salatu al-fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan sholat subuh. Ya. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya orang-orang munafik itu tahu bagaimana keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, mereka akan mendatanginya meskipun merangkak. Ya. Karena orang-orang munafik, mereka itu menampakkan kalau mereka ini adalah seorang muslim, orang yang beriman. Mereka tampakkan kepada manusia. Tapi kalau misalnya manusia itu, orang-orang itu, tidak bisa melihat mereka, maka mereka juga menganggap sia-sia menampakkan amal soleh. Seperti apa? Sholat isya dan sholat subuh. Karena dua sholat ini waktunya gelap. Sehingga nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan siapa yang sholat, siapa yang nggak sholat. Sahabat-sahabat nggak tahu siapa yang sholat dan siapa yang tidak sholat, nggak ada yang tahu. Ya, karena waktu itu waktu yang gelap. Makanya karena nggak ketok raine, ya mereka enggak hadir. Orang-orang munafik ini tidak hadir, percuma. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengerikan, wa laqad hamamtu an amuran nasa bisolati fatuqam. Dan aku ingin untuk memerintahkan manusia untuk melaksanakan salat, untuk mendirikan salat.
ya, thumma amura birijalin ma'ahum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa 'alaihim buyutahum binnar. Kemudian setelah aku perintahkan manusia untuk melaksanakan salat, maka aku fa antaliq ma'i birijalin, aku pergi berangkat bersama beberapa orang, mereka membawa api, yang membawa kayu-kayu bakar. Kemudian aku berangkat menuju rumahnya orang-orang yang tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan untuk aku bakar rumah mereka dengan api. Ya, kata para ulama, ini menunjukkan betapa orang yang meninggalkan perkara tersebut dianggap oleh Nabi sebagai orang yang melakukan dosa yang sangat besar. Ya, dzanban kabiran au jurman aziman, melakukan perkara keburukan yang sangat besar sekali. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan walaqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Kata Abdullah bin Abbas, dan kami ketika melihat sahabat-sahabat, ketika melihat sahabat-sahabat itu, ternyata memang benar tidak ada yang mangkir dari sholat subuh atau sholat isya kecuali memang dia munafik ma'lumun nifak, dengan kemunafikan yang sangat diketahui, sangat jelas. Karena dahulu di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik itu sudah diketahui siapa gembong-gembongnya itu. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, maklum di antara kalangan para sahabat mereka itu adalah munafik, sudah diketahui. Dan mereka, para sahabat menyaksikan nih, orang-orang munafik seperti ini memang benar kata Nabi, gak tahu menghadiri sholat isya dan menghadiri sholat subuh berjamaah. Demikian juga kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, kunna idza faqadnal insan fil isya wa fil fajri asa'na bihidzon. Kata Abdullah bin Umar, kita ini kalau tidak kelihatan saudara kita ketika sholat isya dan ketika sholat subuh, kami berprasangka buruk kepada orang tersebut. Paham maksudnya? Ya, kami kalau nggak ngelihat fulan-fulan ketika sholat subuh dan sholat isya, kami nggak kelihatan fulan-fulan dan fulan, maka kami berprasangka buruk terhadap fulan tersebut. Artinya jangan-jangan dia munafik. Meskipun tidak divonis, tapi Nabi menjadikan itu sebagai ciri kemunafikan. Ya. Dan kemudian yang ke-8, di antara keutamaan sholat subuh adalah, yaitu sabda Nabi SAW, riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi mengatakan, rak'at al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh, sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini sunnahnya saja mendapatkan keutamaan seperti itu. Apalagi sholat subuhnya. Ya, karena kaidahnya sebanyak apapun, seistimewa apapun sholat atau amalan, ya, cuma sholat saja, amalan apapun, seistimewanya suatu amalan, kalau dia sunnah, maka tetap tidak akan bisa menandingi yang wajib. Ya, tetap tidak akan bisa menandingi yang wajib. Karenanya, seorang harus lebih memperhatikan perkara-perkara yang wajib, lebih dia fokuskan daripada perkara-perkara yang sunnah. Jangan dibalik. Ya, lebih memperhatikan perkara-perkara yang sunnah sehingga yang wajib terlantar. Ya, kata Al-Imam, kalau enggak salah Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Man ishtaghala bil fardhi 'anil nafli fa huwa ma'dzur." Barang siapa yang sibuk dengan perkara yang wajib sampai akhirnya yang sunnah-sunnah ini keteteran, terlantar, maka dia ma'dzur, dapat udzur. Tidak dikatakan dia ini orang yang berdosa. Tapi wa man ishtaghala bin nafli 'anil fardhi fa huwa maghrur. Tapi barang siapa yang sibuk dengan perkara yang sunnah sehingga yang wajib ini terlantar, maka dia terlena, tertipu dengan amalannya. Seorang masya Allah melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Ya, kalau Nabi dulu hatta yatawarra qadamahu, sampai kakinya bengkak. Ini enggak sampai cuklek dia. Saking lamanya dia melaksanakan sholat malam. Ya, kemudian setelah itu sholat subuhnya gimana? Bablas.
Ya, anak capek semalam sholat malam. Ya wajar kalau subuhnya bablas. Enggak wajar itu. Iya, enggak boleh kayak gitu. Ya, tetap lebih diperhatikan yang wajib. Kemudian yang kesembilan, di antara keistimewaan melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh, yaitu akan mendapatkan keistimewaan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Ya, salah satu amalan yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan keistimewaan ruqyatullah, melihat Allah azza wa jalla di hari kiamat. Dan ini merupakan akidah ahli sunnah yang ditetapkan dari zaman ke zaman, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat pada hari kiamat kelak. Ayanan, dengan mata kepala. Ya, dengan mata kepala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Wa ziyadah, dan mendapatkan bonus. Kata Nabi, Nabi tafsirkan sendiri, maksudnya adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bonus di situ melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu terhijabi, tertutupi dari melihat Rabb mereka. Berarti mafhum mukhalafah, kebalikan dari ayat ini. Kalau orang kafir tertutupi, tidak bisa melihat Allah, maka berarti orang-orang beriman melihat Allah. Karena kalau sama-sama nggak bisa melihat Allah, apa faedahnya ayat tadi? Apa manfaatnya ayat tadi kalau gitu? Nah, ada manfaatnya. Ya. Nah, di antara dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama bahwa Allah dilihat pada hari kiamat adalah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadhara ilal qamar lailatal badr. Kata Jarir bin Abdullah, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, tatkala itu sedang bulan purnama. Ya, sedang malam bulan purnama. Kemudian Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama. Yang disamakan sama Nabi bukan Allah disamakan sama bulan. Ya. Bukan Allah disamakan dengan bulan, tapi yang sedang disamakan sama Nabi adalah cara melihat Allah itu sebagaimana kita melihat bulan. Ditegaskan lagi dalam hadis lanjutannya, la tudamuna fi ru'yatihi. Ada tiga bacaan, tiga redaksi riwayat. La tudamuna fi ru'yatihi. Maksudnya, kalian tidak akan terhalangi. Atau afwan, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah. Sebagaimana kalian ketika melihat bulan, gak berdesak-desakan? Ya, ada, anu gak, pertunjukan bulan purnama. Bayar tiket gitu. Bayar tiket. Yang gak dapat tiket, gak beli tiket, gak bisa lihat bulan purnama. Bisa gitu? Gak bisa. Semua orang bisa melihat tanpa ada berdesak-desakan. Kemudian redaksi berikutnya Nabi mengatakan la tudammuna. Ya, mimnya ditasydid. Yaitu kalian tidak akan terhijabi, terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya langsung melihat Allah. Dan yang ketiga la tudarruna fi ru'yatihi. Ya, kalian tidak akan celaka. Tidak akan mencelakai kalian, artinya tidak akan ada kecelakaan dalam artian wah kalau ngelihat Allah nanti kan cahayanya Allah ini terang. Ya, cahayanya Allah ini terang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kasyafahu la ahraqa subuhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu." Apabila hijabnya Allah itu dibuka, maka cahayanya Allah itu akan membakar sepanjang matanya Allah memandang. Ya, akan membakar siapa saja sepanjang mata Allah memandang. Maka ditegaskan sama Nabi, la tudorun. Kalian tidak akan memudorotkan kalian. Tidak akan membahayakan kalian ketika itu, tatkala melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian Nabi mengatakan, dan ini poinnya, kata Nabi SAW, fa inistata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Apabila kalian tidak kewalahan
untuk melaksanakan sholat. Apabila kalian mampu untuk tidak kewalahan melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari, maka kerjakan. Maksudnya sholat subuh dan sholat asar. Maksudnya kewalahan di sini bukan berarti pilihan boleh sholat, boleh enggak, tidak. Tapi bagi yang memang ada udzur, tidak mampu, maka iya. Dibolehkan dia mungkin untuk menjamak sholatnya, ya, atau mungkin dia dalam ya kondisi sakit misalnya ketika ada udzur. Tapi kata Nabi, fa in istata'tum, kalau memang kalian mampu, alla tughlabu, ya, untuk tidak kewalahan laksanakan sholat tersebut. Kemudian yang ke-10 di antara keutamaan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah adalah annal muhafadzah ala sholatil fajri min athyabin nasi 'aisyan wa ansyathahum badanan. Bahwa seorang yang melaksanakan sholat subuh itu adalah orang yang energik di pagi harinya. Dia adalah orang yang penuh semangat, ya, penuh apa ya? Ya energik, penuh semangat hidupnya. Dia mengawali pagi harinya itu dengan penuh semangat apabila dia melaksanakan sholat subuh itu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, ya kidus syaiton ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqat. Sesungguhnya syaitan itu memberikan ikatan kepada kepala, masing-masing kepala, ubun-ubun di antara salah seorang di antara kalian dengan 3 kali ikatan. Ya, dengan 3 kali ikatan. Yadribu kulla uqdatin urqud alaika lailun tawilun farqud. Di setiap ikatan itu, syaitan mengatakan kepada orang tersebut, alaika lailun tawil, bagimu malam yang panjang. Sedowo sean, masih panjang waktu malammu. Farqud, turu mana? Tidurlah. Ya, ini istaiqadha wa dzakarallaha in hallat uqdah. Kalau dia bangun dan dia langsung berzikir kepada Allah, misalnya dia membaca doa ketika bangun tidur, apa doanya? Ha? A'udzubillahi minal khubuthi wal khabith. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka ketika dia bangun membaca zikir ini, lepas 1 ikatan. Ya, wa in istaiq wa in tawaddoa in hallat uqdatun. Kalau dia beranjak untuk kemudian berwudu, maka lepas ikatan yang kedua. Wa in shalla in hallat uqdatun kulluha. Dan ketika dia melaksanakan sholat, maka lepas 3 ikatan semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka ketika itu dia di pagi hari menjadi orang yang semangat dengan jiwanya yang baik, dengan jiwa yang baik. Penuh semangat. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Tapi kalau dia tidak melaksanakan 3 yang tadi kita sebutkan, masih ada ikatan-ikatan syaitan tadi, maka dia di pagi harinya menjadi orang yang malas, loyo, gak ada semangat, bahkan jiwanya itu buruk. Ya, ngamuan, apalagi. Ya, itu salah satunya itu. Malas, ngantuan, dan seterusnya. Hah? Dan itu diantara keutamaan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian ada tambahan di sini, kata penulis, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailahu hatta asbaha. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang seorang sahabat yang dia tidur di malam hari sampai pagi hari. Dalam artian kelewatan waktu subuhnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka rajulun bala syaitan fi udhunaihi." Itulah seorang yang syaitan mengencingi telinganya. Ya, itulah seorang yang telinganya dikencingi oleh syaitan. Kemudian juga ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah bermimpi, ya, Nabi pernah melihat di dalam mimpinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatlahu ra'sahu bil hajar
fasa'ala anhu faqila lahu innahu ar-rajul alladhi ya'khudhu al-Qur'an fayarfudhuhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Nabi melihat di dalam mimpinya ada seorang yang membentur-benturkan kepalanya dengan batu. Kemudian ketika ditanya siapa orang tersebut, dia adalah seorang yang didatangkan Al-Quran, namun Al-Quran itu ditampik sama dia. Ya, Al-Quran itu ditolak sama dia. Dan orang tersebut meninggalkan sholat-sholat yang wajib. Ya, tidak melaksanakan atau tertidur. Ya, tertidur, tidak melaksanakan sholat yang wajib. Wasu'ilatil lajnatul da'imah an syakhsin la yusallil fajra illa ba'da tulu'i syams. Fama hukmu sholatihi? Wahal yu'athir ala siyam. Para ulama dari al-lajnah ad-da'imah, majelis ulama'nya Saudi, itu pernah dimintai fatwa, ditanya tentang bagaimana hukum seseorang yang dia melaksanakan sholat fajar setelah terbitnya matahari. Ya, bagaimana hukum sholatnya? Dan apakah puasanya itu masih, apakah sholat itu mempengaruhi puasa? Ya, dalam artian ketika seorang meninggalkan sholat, apakah berpengaruh pada keabsahan puasanya? Itu. Maka dijawab oleh para ulama dari al-lajnah da'imah, tarkuhu li sholatis subah min ghairi naumin wala nisyanin bal takasulan anha hatta tatlu asyams kufrun akbar ala sahih min akwalil ulama. Kata beliau, orang tersebut meninggalkan sholat subuh bukan karena ketiduran, bukan pula karena kelupaan, tapi memang karena malas, sehingga dia akhirkan waktu itu sampai terbitnya matahari, maka bukan tidak sah lagi sholatnya, tapi itu kufrun akbar, kekufuran yang besar menurut pendapat ulama yang lebih sahih. Karena memang ada khilaf dalam masalah ini tentang orang yang meninggalkan sholat wajib, apakah dia murtad keluar dari Islam ataukah tidak. Ya, sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanabila, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan dalam usulus sunnah dijadikan sebagai salah satu poin. Ya, dalam usulus sunnah dijadikan sebagai salah satu poin. Bahwa tarikus sholat kafir. Orang yang meninggalkan sholat wajib itu kafir. Ya, karena Nabi jelas mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarokaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ya. Adapun ulama-ulama yang lain berpendapat tidak kafir selama sepanjang dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut, yaitu tidak menganggap sholat tidak wajib lagi. Apabila dia menganggap sholat itu sudah tidak wajib lagi, maka kafir orang tersebut. Ya. Ala kulli hal, intinya kita keluar dari perselisihan para ulama. Ya, kita keluar dari perselisihan para ulama, yaitu minimal kita memiliki perasaan status kalau kita tidak melaksanakan sholat, status kita, keislaman kita diperselisihkan. Itu kan sudah cukup menjadi kekhawatiran bagi kita. Status keislaman kita ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tidak dipastikan status keislaman kita ini, tapi diperselisihkan. Wa ala hadzal qaul siyamuhu ghairu sahih. Maka dengan demikian, puasanya dia otomatis tidak sah. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu puasanya tidak sah. Karena meninggalkan sholat itu termasuk kufrun akbar. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ana kira ini bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk ayat kedua. Walayalin asyar. Cuma satu ayat saja. Itu pun pendek. Wal fajri. Itu pun sudah diringkas-ringkas tadi. Ya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Aku lupa lihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.